Power renewed,
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Come on, lift your voice and come, Holy Spirit. We're living.
lift you up. Ini keluar dari setiap hati kami, Tuhan. Come on. Rumah, bukan rumah. Yeah.
sinar bagimu. Serukan dari sejak masa muda kami Tuhan, kami berikan hidup kami buat Kau. Maju dan tinggikan, so, saksikan kemenangan, nyatakan Kau lah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan. Ambilkah kemenangan. Thank you.
katakan sama lagi. Ku jadi lebih jalan juga. Come on. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu. Kerinduan.
perbuatan kita, haleluya. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarkan putra dan putri Tuhan sore hari ini menangkap sebaik-baiknya rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Rancangan yang baik, masa depan yang cerah, penuh pengharapan diberikan di dalam hidup mereka sejak masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, taruh tangannya di hati, katakan berbicaralah padaku Tuhan, aku mendengar. Sekali lagi, berbicaralah padaku Tuhan, aku mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sebelum duduk, coba pandang putra dan putri di kanan kiri Anda. Bilang begini, kamu calon suami terbaik, kamu calon, bukan untuk diri kalian yang ngomong ya. Buat orang yang sudah Tuhan tentukan. Kamu calon istri terbaik, kamu calon suami terbaik. Yes, yes, haleluya. Silakan duduk, anak muda. Shalom semuanya. Ya, yang rasakan kebaikan Tuhan di rumah ini, boleh katakan shalom, waktu saya katakan shalom. Shalom semuanya. Di bulan Maret ini, berbicara tentang bagaimana anak muda hidup kudus di dalam Tuhan dan juga tentang hasrat dan bagaimana juga membawa diri sebagai anak muda di dalam nafsunya minggu lalu. Ya, Kak Meiti membagikan tentang kekudusan. Dan di akhir daripada itu Tuhan taruh di hati saya untuk minggu ini mengajarkan kepada setiap anak muda di tempat ini bagaimana mempersiapkan diri menjadi calon istri dan calon suami yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Yang mau mempersiapkan dirinya menjadi calon istri terbaik, para cewek-cewek boleh katakan amin. Untuk mempersiapkan diri jadi calon suami terbaik, para cowok boleh katakan amin. Haleluya. Ya, jadi Kak Mek hari ini pengen ngomong heart to heart ya sama Army of God di tempat ini. Dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan lewat live streaming, shalom, jarak gak memisahkan kita. Buat setiap orang yang menyaksikannya, Tuhan juga akan berbicara kepada Anda sama. Ya. Jadi setiap dari kita kadang suka nanya begini, Kak, gimana sih kita tahu kalau she or he is the one? Gimana sih kita tahu kalau dia itu adalah calon, dia adalah pasangan hidup yang Tuhan kasih dalam hidup saya? Gimana sih supaya enggak salah pilih gitu ya? Gimana sih supaya bisa tahu ini pasangan hidup saya? Daripada Anda bingung siapa the one, daripada Anda bolak-balik bingung yang mana sih pasangan hidup dari Tuhan, saya lebih tertarik mempersiapkan kita. Justru bukan gimana sih supaya saya bisa pilih yang terbaik. Benar, pilih juga harus hati-hati ya. Ya, pilih juga harus dengan jeli, harus juga berdoa, harus juga minta nasihat, harus juga dengar-dengaran sama orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, tapi ada satu perspektif lagi. Kak Mek gak mau nih ya, terutama Army of God. Sampai anak muda di tempat ini nantinya dipilih orang ya. Atau disukai orang. Terus orangnya angkat tangan bendera merah gitu ya. Aduh ampun deh, gue salah pilih. Jadi di tempat ini adalah orang-orang yang terbaik. Siapapun yang pilih anak muda di tempat ini, gak ada yang salah pilih. Katakan amin. Semua di sini udah terbaik. Tuhan akan persiapkan hari ini. Gimana kita sendiri mempersiapkan diri yang terbaik, maka itu adalah filter otomatis. Katakan filter otomatis. Ya, jadi orang yang punya quality value yang bagus dan menjaga dirinya dengan baik, otomatis akan menarik yang sama. Gitu ya. Jadi orang yang punya pergaulan yang baik, maka mereka akan share kebiasaan yang baik. Tapi orang punya sekumpulan pergaulan yang buruk, maka mereka akan sama-sama melakukan kriminal. Begitu juga dengan diri Anda. Kalau Anda mempersiapkan diri Anda dengan value yang baik, mempersiapkan diri seutuhnya, maka itu akan menjadi filter otomatis yang dekat-dekat, yang tertarik sama Anda pun punya value yang sama. Sudah otomatis.
Tapi kalau Anda bingung seleksi orang, bingung cari yang terbaik, tapi nggak pernah memperhatikan diri sendiri, nggak pernah memperhatikan ke dalam, Anda bingung akan seleksi yang datang itu random banget gitu loh. Yang datang itu karakternya macam-macam. Jadi mari kita mempersimpel bagaimana kita nanti ketemu jodoh yang datangnya dari Tuhan. Dimulai dari mempersiapkan diri sendiri. Kurangi tanya gimana tahu kalau she or he is the one. So, balikkan questions-nya. Am I the best for someone God already prepared for me? Apakah saya sudah menjadi orang yang terbaik untuk nanti ketemu sama jodoh yang Tuhan sudah siapkan? Ya kan? Bagi yang single, tidakkah Anda mau menjadi orang yang terbaik buat cowok atau buat cewek, calon suami, calon istri yang sudah Tuhan siapkan buat Anda? Pastinya Anda akan kasihi dia, Anda akan sayangi dia, akan cintai dia gitu ya. Cara kasih sayang dan cintanya gimana? Ya kasih dirimu yang terbaik. Jangan menyusahkan, jangan merepotkan, jangan bikin orang tepuk jidat. Diri sendiri yang terbaik, yang sudah siap mendampingi, menolong dan memperlengkapi calon yang sudah Tuhan persiapkan. Saya tahu di sini ada Army of God Teen dan di sini juga bergabung dengan Army of God Youth. Sudah tidak sabar saya lihat ruangan ini sudah penuh gitu ya. Sudah tidak sabar untuk berkumpul Army of God Teen sendiri dan Army of God Youth sendiri. Mana suaranya? Sudah enggak sabar supaya bisa berbicara spesifik ya. Untuk Army of God Teen, spesifik dengan Army of God Youth. Saya panggil Army of God Youth yang masih ada di kotanya. Mari bergabung kembali di ibadah di sini, di Surabaya. Saya udah gak sabar gitu. Nah di sini sekarang ada teen, ada youth. Berapapun usia Anda, saya rasa the earlier the better. Am I right? Lebih awal Anda mengerti dan mempersiapkan diri, lebih baik lagi. Di sini ya siapa tahu ada orang yang kelas 7 nih. Di sini siapa tahu ada teman-teman yang masih kelas 8. It's okay. You listen to this message and you prepare yourself right so you can focus. Kita buka Alkitab sama-sama. Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29 kita akan lihat sama-sama ayat yang 15 sampai kepada 20. Ya. Pada saat Yakub lari daripada kakaknya Esau, dia lari ke Haran dan dia cari pamannya Laban. Waktu dia sampai di sana, dia tanya sama gembala-gembalanya, apakah kalian kenal sama yang namanya Laban? Oh ya, mereka tahu. Pada saat itu Yakub ada di sebuah sumur di mana gembala-gembala memberi minum kepada ternak-ternaknya. Nah, disitulah datang Rahel. Rahel juga seorang gembala bawa ternaknya kasih minum. Ketemulah dia sama Yakub. Kemudian Yakub senang sekali dan bilang kalau dia ini saudaranya. Maka Rahel bawa Yakub ketemu papanya yang bernama Laban. Laban ini adalah pamannya Yakub. Oke? Laban ini adalah pamannya Yakub. Jadi kira-kira begitu latar belakang ceritanya. Dan kita baca ayat yang ke-15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kita berhenti di sana. Cia-cia, kisah romansnya antara Yakub yang cinta pada pandangan pertama pada Rahel. Dan tahukah di sumur itu begitu jugalah Ishak bertemu calon istrinya, bukan Ishak ya, tapi hambanya Abraham, papanya Ishak, Abraham memerintah hambanya untuk cari menantu buat dia, cari istri buat anaknya Ishak. Dan ketemulah ya
istri daripada Ishak di sumur itu. Wah, terulang lagi nih. Sekarang anak Ishak, Yakub, ketemu cinta pada pandangan pertama sama Rahel di sumur yang sama. Ya, dia lihat elok sikapnya, cantik parasnya. Dia cinta sama Rahel. Nah, karena Yakub mau tinggal sama Laban, bekerja, Laban tanya sama Yakub, "Ya jangan karena saudara terus kamu kerja, saya enggak bayar. Enaknya upahmu apa? Kamu mau apa? Saya enggak mau kamu kerja cuma-cuma." Jadi Laban ini menanyakan kepada si anak muda Yakub ini. Terus Yakub bilang sama Laban, karena dia lihat ada dua anak perempuan, yang satu Lea, yang satu Rahel. Dan dia cinta sama Rahel karena elok sikapnya dan cantik parasnya. Boleh garis bawahi, elok sikapnya, cantik parasnya. Ya, garis bawahi, elok sikapnya, cantik parasnya. Kak Meg akan sampaikan beberapa pesan buat kaum Hawa. Dan juga saya akan sampaikan beberapa pesan untuk kaum Adam. Para cowok dan cewek. Tapi jangan dikotakkan ya, kalau saya berbicara kepada cewek. Bisa jadi ya, apa yang dialami juga bisa terjadi dengan cowok. Jadi jangan langsung kotakkan, ah itu buat cewek kok gak berlaku buat gua. Enggak ya. Tapi saya tergerak untuk kasih tahu di beberapa area cewek perhatikan. Tapi bisa jadi itu berbicara kepada beberapa cowok di tempat ini. Jadi jangan halang-halangi kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan bekerja. Oke? Jadi kita gak akan kotak-kotakan. Walaupun nanti kami akan bilang, oke, para cewek-cewek gitu ya. Itu bisa berlaku untuk semua orang. Nah, di sini waktu Yakub lihat Rahel, elok sikapnya, cantik parasnya. Katakan sama-sama para cewek-cewek, elok sikapnya. Katakan sama-sama cewek-cewek, elok sikapnya. There you go. Para cewek di tempat ini, ya, all the girl here pay attention. Untuk Anda prepare diri sendiri menjadi calon istri yang terbaik. Ada dua kriteria dasar dari apa yang kita baca di kejadian ini. Elok sikap, cantik paras. Elok sikapnya adalah sesuatu yang dari inside. Nah, ini dia ya. Sikap, attitude, behavior, it's something from the inside. Dan saya bisa pick up sesuatu dari Rahel. Sebelum kita baca ayat yang ke-15 ini, Rahel adalah seorang gembala. Dia bawa ternak-ternak orang tuanya pergi sumur untuk minum. Ya. Dan dari sini saya bisa melihat bahwa Rahel adalah seorang wanita yang ringan tangan. Seorang wanita yang mau bantu turun tangan. Wanita yang enggak mageran. Bukan kaum rebahan. Tapi suka menolong. Suka membantu. Kak Meg dorong untuk cewek-cewek di tempat ini. Jadilah cewek-cewek yang ringan tangan. Yang inisiatif. Yang bergegas-gegas membantu orang. Kalau melihat orang lagi mengerjakan sesuatu. Enggak cuek dan enggak mageran. Enggak ikutin mood. Kalau happy ya nolong, kalau lagi males, males gitu ya. Jadi bukan cuman males gerak, kadang ya malesnya keterlaluan, bisa males ngomong. Ya, kalau diajak ngomong itu kayak mama sampai deg-degan gitu ya. Mau nanyain sesuatu, mama tuh deg-degan. Mama tuh harus baca mood. Ini anak lagi moodnya gimana nih ya? Lagi PMS enggak ya? Tanya sekarang apa tanya later ya? Anak Tuhan, kita jangan hidup ini dikontrol sama mood. Jangan Anda mengaminkan ya. Jangan mengaminkan, iya gue lagi PMS, gue memang. Kadang you cannot help, alright? Kalau ini hormon lagi bikin kamu capek. Tapi jangan mengatasnamakan hormon. Tapi atasnamakanlah elok sikapnya. Atasnamakanlah kalau kamu sudah mendengarkan kebenaran ini. Kamu sudah mendengarkan apa yang baik buat kamu. Toh ini prepare kamu menjadi calon istri yang terbaik. Latihanlah sejak muda. Supaya kalau lihat apa yang bisa dikerjakan, cepat-cepat bantu.
kalau di rumah sendiri aja enggak latihan, bisa bayangin enggak para cewek, kalau sampai nanti di rumah calon suami, waktu kenalan sama pria idaman yang sudah akhirnya direstui orang tua, sudah didoakan. Aduh, ternyata poin Anda itu minus di hal yang sepele tapi enggak sepele. Waktu dilihat sama calon mertua, waktu makan pertama kali di rumah calon suami gitu ya. Kita kan kalau pacaran sekali untuk menikah nih ya. Jadi kalau udah direstui, udah didoain, yang serius membangun hubungan. Waktu makan pertama dinner, duduk pasif gitu. Waktu makanan lagi mau dihidangkan, duduk, nggak bantu. Waktu makanan selesai, lihat orang tua lagi cuci-cuci, nggak menawarkan, duduk, diam gitu. Waktu Anda inisiatif dan bilang, ada yang bisa dibantu nggak? Ini mau ditaruh di mana? Pakai piring yang mana? Udah selesai? Saya bantu cuci ya, Tante. Saya bantu cuci ya. Ini mau ditaruh di mana? Sehingga orang lihat, wah, ini anak muda nggak biasa nih. Walaupun dia masih umurnya belasan, walaupun dia umurnya masih 21, dia umurnya masih 22, bisa membawa diri elok sikapnya. Amin para kaum hawa. Ringan tangan, mau membantu. Enggak pakai mood kalau membantu. Segera turun tangan. Begitu juga pesan Kak Mac, mamanya Kak Mac. Dari sejak saya muda, setiap kali kalau mama ada di dapur, mama pasti selalu panggil. Panggilan di rumah kan Lili ya. Li, ayo sini. Aduh, lagi enak-enak zamannya Kak Mac masih muda itu baca komik. Ya, lu orang masih baca komik enggak? Dulu gue baca komik. Pokoknya kalau udah baca komik seru, itu berseri-seri gak bisa berhenti. Lagi enak-enak, lagi weekend gitu ya. Jam 11, mama lagi udah mau di dapur, lagi potong-potong dipanggil. Aduh, kayaknya aduh mah gak bisa lihat orang enak gitu ya. Tapi ya sudah, Kak Mac ikut ke dapur. Enggak masak sih, yang masak mama sih. Saya gak turun tangan. Tapi mama tetap mau saya ada di sana untuk ngeliatin. Ini gimana nih caranya nih. Kalau masak itu gak berantakan gitu loh. Kalau abis masak itu gak satu dapur itu abis kayak disiram minyak gitu ya. Semuanya minyak, bumbu ada di mana. Oh kain lap gak cukup, kain pel semuanya. Ada kecapnya, ada sausnya, ada semuanya. Wah bersihinnya ya. Masaknya satu hari bersihinnya 7 hari gitu. So it's simple. But I think as your pastor, I want to teach you how to behave as a girl. It's important. Okay? How you become so helpful, bagaimana kamu menjadi helpful. Dan waktu kamu turun tangan, orang enggak yang, aduh, mendingan lu enggak usah bantu deh gitu ya. Asal lu turun tangan, lu tuangin kuah. Setengah kuahnya itu ada di lantai, setengahnya di mangkok gitu ya. Gara-gara jatuh semua gitu. Nah, elok sikapnya perlu latihan. Jangan bilang, ah gue gak bisa lah yang kayak gitu. Ya lu gak usah sampai jadi seperti yang ada di itu ya orang Jepang yang sampai, wah semuanya tuh ada serinya, dia tuh rapi banget gitu ya. Namanya siapa saya lupa deh. But I hope you know who I'm talking about. Oh dia rapi banget gitu loh. Saya juga gak suruh kalian jadi OCD gitu ya. Tapi paling enggak, basic-basic aja gitu loh. Elok sikapnya. Nah kemudian, lihat nih Rahel, ada plusnya, ada minusnya juga gitu loh. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya di mana? Ya karena tadi saya bilang, dia gembalakan ternak-ternak ayahnya. Dia sangat helpful, dia gak males gitu ya. Saya gak tahu wanita-wanita di tempat ini, kalian punya nanti pikiran mau kerja atau kalian mau jadi housewife, apapun itu. Bilang sama diri sendiri, jangan mager terus. Ya, cewek-cewek bilang sama diri sendiri, jangan mager terus. Jangan sampai ditemukan bangunnya siang, ngesot dari ranjang, di lantai lagi. Wah, dari di lantai sampai ke sikat gigi jaraknya 2 jam. Dari sikat gigi sampai mandi sampai ke tempat dandan itu jaraknya 2 jam lagi. Terus habis selesai, gak ngapa-ngapain,
sampai sore. Habis itu ngapa-ngapain dikit, sampai malam gak ngapa-ngapain lagi nonton serial. Anda punya purpose dalam hidup ini, bukan cuman untuk santai-santai dan mager. Ayo para wanita, jadilah ringan tangan, jadilah helpful. Nah, kemudian kita lihat nih, saya lompat sedikit ya karena lagi berbicara sama para cewek-cewek. Orang yang suka helpful, helpful ini juga adalah melayani. Katakan sama-sama melayani. Melayani. Setiap orang akan punya hati dan punya sikap yang mau melayani kalau dia gak ngerasa dirinya kekurangan. Jadi dia merasa dirinya utuh, punya kasih dibagikan, cukup terisi, baru dia bisa melayani. Tapi kalau dia merasa kurang disayang, kurang dihargai, kurang diperhatikan, maka dia gak bisa punya hati untuk melayani. Dia gak bisa punya hati untuk memperhatikan. Alhasil akan cenderung menuntut. Akan cenderung meminta perhatian. Dan akan menjadi insecure. Nah, kata insecure ini Kak Mek pakai dengan sangat hati-hati. Jangan sedikit-sedikit kita bilang, saya lagi insecure. Jangan sedikit-sedikit bilang insecure. Ya, sedikit-sedikit bilang insecure, nanti beneran loh kata-kata itu berkuasa loh. Hati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan. Kalau emang lagi galau dan lagi merasa gak punya teman, ya udah, CG aja solusinya. Amin. Siapa yang sudah ber-CG di tempat ini, lambaikan tangannya. Anda butuh teman dan tempat yang terbaik adalah CG. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum CG, selesai ibadah, tunggu apa lagi nih? Langsung aja cari informasinya gimana sih saya bisa ber-CG. Karena tempat ini is the best place untuk saling membangun. Apalagi sudah mendengarkan, mempersiapkan diri jadi calon istri, calon suami terbaik. Siapa tahu kamu ketemu nanti di CG. Cia. Semuanya sudah mendengarkan value yang sama. Nah, kembali lagi nih ya, kembali lagi. Jadi saya lihat ya, si Rahel ini bisa melayani karena dirinya utuh. Waktu Anda sering dengar lagu atau perkataan gitu ya, you make me complete. Saya mau sedikit koreksi ya, bukan orang lain yang make you complete. Kalau kita mempersiapkan diri kita menjadi calon istri yang terbaik, you better become full cup dulu, jangan half cup. Cup kamu itu jangan terisi separo, tapi cup kamu itu terisi penuh, bahkan melimpah. Bersedia untuk mengasihi, bersedia untuk melayani, karena wanita, suatu Anda menjadi istri, menjadi mama, begitu besar kasih yang dibutuhkan oleh keluarga dari seorang mama. Yang setuju lambaikan tangan. Benar ya? Suami pasti akan mengasihi istrinya karena begitulah firman Tuhan mengatakannya. Tapi istri, cewek, kalian akan melayani suami. Kalian akan juga mengasihi anak-anak. Dengan tangan ini sebagai seorang wanita, kalau enggak full, ya kan? Bagaimana Anda bisa kuat di dalam panggilan menjadi seorang wanita? Sebelum pacaran, cewek-cewek, make sure ya, diri ini sudah terisi full dulu. Tadi di awal-awal ada dance. Sewaktu kalian lihat dance-nya, itu berbicara tentang masa lalu. Itu berbicara tentang failure, berbicara tentang hal-hal yang tidak baik dari masa lalu sebelum pacaran. Nah, ini juga berlaku bagi cowok-cowok sih gitu ya. Tapi waktu di firman ini saya tergerak untuk ngomong sama cewek. Tapi cowok jangan tutup telinga, ini berlaku buat semua orang juga gitu ya. Sebelum pacaran, pastikan jangan bawa excess baggage, sampah masa lalu. Itu akan merepotkan. Ya apa rasanya bawa excess baggage dan seret-seret ke masa depan? Anda gak bisa jalan dengan langgeng. Anda gak bisa jalan dengan enak kalau bawa excess baggage. Masa lalu diberesin dulu. Kecurigaan terhadap pernikahan bisa bahagia gak sih?
Saya kasih tahu ya, marriage is God's idea. Kalau Anda lakukan dengan takut akan Tuhan, di dalam terang, enggak sembunyi-sembunyi, punya integritas, jaga kekudusan. Marriage is God's idea. Ada cewek yang tanya kepada saya, Kak Mac, bisa enggak sih saya masih menikah dengan cowok dan punya keluarga bahagia kalau keluarga saya sendiri latar belakangnya it's a broken home. Saya enggak punya figur orang tua yang komplit yang bisa saya banggakan. Saya bakal dihargai enggak? Saya takut saya nantinya punya keluarga seperti keluarga saya sekarang ini. Tuhan merancangkan yang baik dan tidak merancangkan kecelakaan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Marriage is God's idea. Jangan bawa kesalahan atau apa yang tidak baik di masa lalu, jangan Anda bawa-bawa sebagai excess baggage. Dan kemudian Anda curiga, Anda khawatir, Anda takut akan terjadi hal yang sama. Berarti Anda sedang mengaminkan sebuah kutuk. Kutuk itu harus dipatahkan, harus ditolak. Dan dengan imanlah Anda dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan imanlah sesuatu yang baik itu akan terjadi. Anda bisa menikah dengan bahagia. Anda bisa ketemu calon suami. Anda bisa ketemu cowok yang takut akan Tuhan. Tapi ingat dulu, yang masa lalu diberesin. Jangan dibawa-bawa. Jangan mengatakan, ya saya punya latar belakang kayak begini, kalau ada cowok yang terima dan perhatikan saya, oh saya udah kamsia-kamsia. Hey putri kerajaan surga, God's daughter, let me tell you, you are his princess. Kamu adalah princess, putri kerajaan surga. Kamu layak mendapatkan pria yang terbaik. Kamu lihat orang lain punya pernikahan. Jangan bilang, iya kayaknya itu untuk dia aja. Kayaknya bukan untuk gua. Siapalah gua? Hey, kamu adalah warga kerajaan surga. Kamu adalah anaknya Tuhan. Kamu adalah putrinya Tuhan. You deserve the best. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Untuk itu, gak ada orang lain yang bisa nolong kamu. Jangan menangisi susu yang sudah rusak. Jangan menangisi masa lalu. Tapi percayalah dan melihatlah ke depan dengan arah mata yang tertuju kepada tujuan. Dengan iman. Dan lihatlah yang terbaik. Maka itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Jangan lihat lagi ke belakang. Jangan menangisinya terus. Orang capek loh. Kalau kita ini sudah iya dan amin. Tapi nanti bentar lagi. Tapi. Kalau kayak gini masa sih bisa? Orang capek. Other people punya energi. Keisap sama orang yang bolak-balik lihat ke masa lalu. You understand what I'm saying? Kalau Anda mendengarkan hal ini. Putuskan. Aku mau jadi orang yang komplit. Apa yang sudah hilang separuh, apa yang half complete. Saya tidak cari orang lain untuk penuhkan. Saya akan penuhkan. Para cewek-cewek, saya akan buat diri saya secure. Saya akan cari gambar diri saya di dalam Tuhan. Saya mau mendengar sendiri dari Tuhan. Bahwa saya layak menerima yang terbaik. Saya gak perlu lihat ke masa lalu saya. Bagi yang sudah pernah salah pilih. Dan ada di dalam hubungan yang salah. Anda menyesal atau pernah diperlakukan dengan kasar. Dengarkan, kasih karunia Tuhan ada. Tapi kalau yang menjalin hubungan dengan salah, jangan mengandalkan kasih karunia untuk membenarkannya. Selesaikan. Kalau itu tidak berkenan di hati Tuhan, selesaikan. Karena kenapa? Anda mau buat diri Anda full, hai para wanita. Biarlah itu full diisi oleh kebenaran Tuhan. Identitas yang Tuhan berikan. Bukan orang lain, bukan situasi yang akhirnya membuat Anda happy. Orang lain yang memuji Anda membuat Anda full. Diperhatikan dan disayang baru membuat full. Enggak. Full dari sananya dulu. Bukan dari orang lain. Full dari sananya dulu. Bukan dari situasi yang mengizinkan. Tapi full lah dari sananya dulu. Pulihkan dirimu dulu. Percayalah bolak-balik.
datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena saya sendiri pernah mengalaminya. Saya menyesal waktu muda saya gak ber-CG. Saya menyesal waktu muda saya gak ada di dalam kavenan pemimpin rohani. Jadi saya ngambil keputusan gak lewat penasehat-penasehat. Karena muda saya juga kurang bijak. Saya mengambil keputusan-keputusan yang salah yang kemudian saya sesali. Dan kemudian saya mulai meragukan diri saya. Saya meragukan apakah saya bisa menikah dengan bahagia. Saya sudah melakukan banyak kesalahan. Apakah bisa? Tapi bolak-balik setiap kali saya ragu, setiap kali cup saya lagi half, cup saya lagi gak terisi penuh, gambar diri lagi gak jelas, sebel sama diri sendiri, iya. Menyalahkan keadaan, iya. Meragukan semua yang baik, iya. I've been there. Tapi setiap kali kalau keraguan itu datang, saya cepat-cepat telepon orang dan curcol. Gak ya sis? Gak ya sis? Gak gitu solusinya. Karena sebelum saya tahu yang benar, I was like that. Saya seperti itu. Setiap kali saya kalau udah half cup ya, gak full ya. Udah meragukan diri sendiri, mikirnya yang enggak-enggak, khawatirkan masa depan. Saya telepon sisi saya. Ngomong ngalor ngidul. Saya bingung, bill telepon saya yang dulu sekarang pakai data enak ya. Aduh, you guys have no idea dulu bill telepon itu yang mengerikan loh. Mengerikan. Saya bingung, bill saya ini dari mana ini? Dari curcol-curcol. Saya ngomong sama teman sampai satu jam setengah, dua jam. Kadang sampai ketiduran, bangunnya bukan malah feel better. Bangunnya, wah tambah gak karu-karuan. Jadi ngerasa, iya ya waktu cerita itu gue pengen orang denger. Tapi setelah orang denger, gue khawatir dia bocor. Have you ever feel that? Terus lu telepon lagi dia, yang kemarin gue cerita, lu tolong ya jangan cerita-cerita, lu janji ya. Gak ada garansi lah guys. Kalau kalian tuh mau merasa komplit dan terisi itu hanya dengan cari teman. Oh, having best friend is good ya. Having people you trust is good. Tapi untuk diri sendiri menjadi secure cewek-cewek, to make yourself complete, there is no other way. Saya itu cuma datang di hadirat Tuhan dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan kok saya rapuh banget ya. Tuhan kok saya curiga ya. Tuhan saya kok mulai gak percaya ya. Berulang kali, saudari dengarkan saya ya. Waktu saya bilang berulang kali, itu bukan 5 kali, 10 kali. Tapi waktu saya bilang berulang kali, itu bertahun-tahun. Bahkan sampai saya menikah. Jadi dari saya ketemu Ko Wiki, pacaran 4 tahun, menikah. Ya, saya tetap datang ke hadirat Tuhan. Ya sampai ada satu waktu lah, saya selesai lah ya. Masa gak selesai-selesai sih? Saya datang, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, benar gak saya deserve the best gitu? And every time, Tuhan selalu jawab dengan jawaban yang sama. Dan jawaban yang sama itu tidak membosankan. Jawaban yang sama itu menguatkan saya. And this is what he said. He said, you are my daughter. Kamu adalah putriku. And that's enough for me. Dan setiap kali Tuhan bilang, you are my daughter, saya nangis. Saya nangis. Saya tidak pernah menemukan garansi, jaminan, rasa aman, penerimaan, keutuhan komplit, sekomplit-komplitnya yang pernah saya rasakan. Saya enggak pernah rasakan. Dan saya terima. Dan saya bangkit dan saya angkat kepala saya. Saya lihat ke depan, saya kuat lagi. Suatu saya dengar suara itu mengatakan, you are my daughter. Hai putri-putri Tuhan, Anda perlu mendapat pengakuan Sang Raja. Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau percaya. Engkau adalah mempelainya.
Hai, engkau tidak perlu cari dari orang lain. Kamu tidak perlu dapat penghiburan dari teman-teman sister-sistermu. Kamu gak perlu mendapat penerimaan dan rasa aman dari cowok. You don't need that. Tapi justru kamu menjadi putri Tuhan yang full, yang komplit. Kamu gak minta-minta diisi, minta-minta diperhatikan. Dikit-dikit nanti kalau pacaran berantem lu gak pengertian. Dikit-dikit merasa aku gak diterima. Tapi Anda menjadi calon istri yang terbaik. Anda menjadi penolong. Bukankah itu panggilan seorang wanita? Anda menjadi penolong, bukan perongrong. Sekali lagi, Anda menjadi penolong, bukan perongrong. Anda full. Anda bahkan bisa membagikan kekuatan. Anda bisa berdoa nanti untuk keluarga. Anda bisa jadi pilar nanti. Di masa-masa dan di proses yang Tuhan izinkan. Untuk suami istri, untuk keluarga mengalami terobosan. Anda bisa melewati lembah kekelaman dan tidak berdiam di dalamnya. Dan Anda bisa bersama dengan keluarga masuk ke dalam kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi full dulu. Jangan sampai nanti kalau suami pulang. Mau kasih tahu ada masalah, itu mikir 100 kali 10 kali. Kasih tahu dia gak ya? Gue udah stres, ntar gue kasih tahu dia, gue lihat dia nangis, gue tambah stres lagi gitu loh. Jangan jadi wanita yang waktu dikasih tahu, sang suami bilang, ini ada masalah di dalam pekerjaan, kita harus hemat dulu ya. Pengeluaran gak bisa seperti biasanya, harus lebih irit. Langsung nangis. Jadi gue gak bisa beli tas lagi setiap bulan. Di sini gak ada ya di tempat ini ya. Gue jewer lu kalau ada. Bilangin gak ada, gak ada. Jangan sampai kehantam badai dikit. Half cup-nya entek. Bukan jadi half cup. Jadi empty cup. Jadilah full melimpah-limpah waktu dikatakan pengeluaran kita harus hemat ya. Anda menjadi kuat. Anda bisa melayani, menopang, melengkapi dan katakan it's okay, ini hanya sementara saja. Karena Tuhan kita yang kita percayai is the God who provides. Kata-katakan iman. Elok sikapnya. Saya sisa sebentar, ini masih wanita aja. Nanti over dikit gak apa-apa ya. Anda belajar sesuatu so far, yes, yes. Elok sikapnya tadi ya. Elok sikapnya saya tekankan dua hal tadi. Saya tekankan tentang ringan tangan, saya tekankan tentang komplit dulu. Full dulu, bisa melayani, bisa menopang, bisa mengasihi. Enggak yang kurang-kurang sebelum pacaran. Jadi orang yang komplit dulu. Jangan cari your other half. You are a complete one. You are not half-half complete. Ya, You are the complete one dan kamu siap melayani, bukan yang half complete. Nah, gak kalah pentingnya nih ya, selain elok sikapnya, cantik parasnya. Cantik itu relatif, ya. Buat mama saya cewek paling cantik di dunia. Well, lu gak bisa bantah, itu kata mama saya. Menurut mama saya yang lahirin saya. So, cantik itu relatif. Buat saya yang paling ganteng, wah gak tahu deh. Ya adalah pria yang ada di sini ini. Cie. Setuju kan? Ya enggak lah. Ya menurut lu orang yang di samping lu yang paling ganteng. Kalau itu adalah pasanganmu. Relatif, relatif. Tadi elok sikapnya adalah inside. Cantik parasnya, I wanna talk about outside. Ya. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Kalau lu gak mandi, gak sikat gigi, ya bikin ilfil juga. Bener ya. Wanita, cantik itu gak perlu mahal. Gak perlu overspend. Gak perlu mendapat identitas melalui apa yang kamu pakai. Gak perlu punya apa yang orang lain punya. Gak perlu. But when we talk about cantik parasnya,
adalah selalu berkaca sebelum keluar, mengasihi tubuh sendiri, menjaganya dengan baik, dan membuatnya presentable. That's very doable, right? That's very doable, right? Jadi wanita, kasihilah dirimu sendiri. Bukan memenuhi ekspektasi orang lain. Buat apa? Kalau kamu gak suka pakai rok, hanya karena diomongin. Lu terpaksa akhirnya lu pakai rok. Kalau lu gak suka ya gak suka, mau gimana lagi gitu ya. Bukan ekspektasi, tapi out of willingness. Akhirnya, kamu mau gitu loh, jaga badan sendiri, perhatikan, bercermin. Masa ada sih di sini wanita-wanita yang gak suka bercermin, ada gak? Nanti abis ini, saya pegang tanganmu, saya berdoa bersama-sama di depan cermin supaya kamu mau lihat cermin. Hey, let me tell you, para wanita, look at me. I want to tell you something. You are beautiful. Kamu tuh cantik. You are pretty. Kamu tuh cantik. Cewek sama cewek, jangan cowok yang ngomong ya. Gombal lagi nanti. Cari cewek yang paling dekat, bilang kamu tuh cantik. Say it sincerely. Ya, yang cowok diam aja, jangan ngomong, jangan noleh. Ini bagiannya cewek nih. Kamu tuh cantik. Jadi rajin-rajin lihat cermin setiap pagi. Thank you Tuhan, saya cantik. Gitu ya. Thank you Tuhan, siapa sih yang ada di depan ini cantik banget? It's you. Jaga baik-baik. Jaga kesehatan. Jaga juga setiap apa yang present outside. Rambut jangan minyakan. Itu adalah mitos yang katanya kalau keramas setiap hari, rontok. Mitos saudara, mitos. Lu tahu gak, waktu lu gak keramas setiap hari, tiba-tiba hari ke-10 lu keramas, tiba-tiba rontok semua. Itu bukan karena alasan apapun, itu karena lu gak keramas. Semua minyak-minyak. Clog, oh my goodness. It clog your pore. And your head couldn't breathe. Makanya lu rontok. Gak lucu kalau lu botak gara-gara gak keramas. Anda perlu keramas setiap hari. Anda beraktivitas setiap hari, keramas setiap hari. Kalau kita keramas setiap hari, maka gak ada minyak yang clog. Adalah wajar secara saintifik. Satu hari rontok 100 itu wajar. Lu kalau nganggur, dan gue berharap di sini gak ada yang nganggur, ya lu hitung aja, ada 100 gak? Kalau gue sih gak mau hitung. Tumbuh kok rambut, tumbuh gitu loh. Terus jangan ada tuh yang saking cueknya. Gak tahu itu pulih atau apa ya. Gue juga heran, gue punya temen yang udah pergi ngafe sama gue sampai siang. Terus dia bilang, Max sorry loh ya, gue dari tadi pagi tuh belum sikat gigi. Wah pengen gue. Persahabatan bisa berakhir loh. Tapi serius, I have that friend. And if you listen to this, please lu tobat. Dia bisa gak mandi, dan dia bisa pergi seharian. Dia dengar gak ya? Dan kalau kita nginep bareng, dia pergi seharian, dia gak cuci kaki, dia naik ranjang. Ada gak di tempat ini ya, yang pergi seharian terus gak mandi gitu langsung naik ranjang? Please don't do that lah ya. Lo tau gak tungau di ranjang itu makanannya adalah semua kulit-kulit kering dan semua kotoran-kotoran yang dari badan. Lo kalau gak mandi itu tungau tambah banyak di ranjang. Tungau is not pet, okay? Tungau itu bukan binatang peliharaan. So please shower. Shower, please. Terus ada orang tuh yang bilang, gue gak ada sisir. Ada gak di sini yang gak ada sisir? Aduh, gue heran loh. Gak tahu nih, over pulih, saking pede, atau you just don't love yourself. Please love yourself, it's important. Presentable. Terus kalau pakai baju juga, perhatikan. Baju ini, it's a very simple thing, tapi mendingan saya di gereja ajarin gitu ya. Coba cium gitu loh.
bajunya bau kain pel nggak? Ada loh yang baunya kain pel yang 100 meter orang kecium, dia nggak kecium. Tahu nggak kenapa dia nggak kecium? Karena satu lemari semuanya bau kain pel. Loh gimana? Nah, saya juga minta sahabat-sahabat yang ada, kasih tahu dong. Jujur, dan di sini jangan ada yang tersinggung ya kalau temannya mulai ngomong. Sorry ya, saya harus kasih tahu. Karena tadi udah dikotbahin, yang bau kain pel itu elu. Demi kebaikan lu jadi calon istri yang terbaik, calon suami yang terbaik juga gitu ya. Terus, sering-sering dong periksa gigi, saudara. Saya sisa 5 menit, kenapa saya ngomongnya begini? Karena saya rasa itu penting. Periksa gigi gitu. Kadangnya bukan karena lu makan pete, bukan karena lu makan jengkol. Tapi aroma terapi itu keluar karena gigi bolong. Loh serius. Apalagi Anda yang merantau. Apalagi Anda yang tinggal di kos. Kalau dulu saya sampai SMA selesai, mama selalu buka mulut. Buka mulut. Enggak tahu mama saya suka banget buka mulut, suruh saya buka mulut. Mama selalu ngecek gigi saya gitu ya. Nah kalau bagi yang sudah tinggal sendiri, dokter gigi yang cek. Karang gigi kah? Gigi bolong kah? Diselesaikan, perlu. Jadi bukan cuma cewek aja ya, cowok. Cantik parasnya, presentable. Begitu juga dengan cowok ya. Bukan hanya cewek, tapi semuanya dari kita jaga baik-baik. Nah, waktu dilihat Yakub, Rahel ini elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub bilang sama Laban, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Hai kaum Adam, siap-siap. Mana kaum Adam lambaikan tangannya para cowok-cowok. There you go. Mempersiapkan diri jadi calon suami terbaik. Buat orang yang nantinya you gonna spend the rest of your life with, you wanna give the best, right? You don't wanna give the half-cooked one. But you wanna give the best out of yourself and preparing yourself. Calon suami terbaik, cowok-cowok. Lihat nih, Yakub berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Garis bawahi bekerja 7 tahun lamanya. Yang pertama, cowok itu harus punya plan. Cowok itu harus punya visi. Mulai hari ini, saya minta para cowok, jangan ngomong I'm confused. Hey, gimana jadi kepala rumah tangga ya? And no one can follow you if you confused leader. Kalau kamu bingungan, kalau kamu don't know. Jadi cowok punya plan dan punya visi. Kalau ditanya bisa dijawab dengan jelas, enggak ngambang, tapi punya goal yang bisa diukur. Kamu mau sekolah apa? Ada jawabannya. Kamu mau sekolah di mana? Ada jawabannya. Kamu mau jadi apa? Ada jawabannya. Kamu mau kerja di mana? Ada jawabannya. Kamu mau punya penghasilan berapa? Ada jawabannya. Kamu mau kerja di sana berapa lama? Ada jawabannya. Setelah kerja di sana, kamu mau apa? Ada jawabannya. Kamu kapan mau beli rumah? Ada jawabannya. Kamu bisa nabung berapa? Ada jawabannya. Semua pertanyaan itu saudaraku. Hai para cowok. Kalau rentetan pertanyaan yang saya tanyakan tadi, salah satunya atau semuanya lu gak ada jawabannya. Saya dorong mulai hari ini pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Lu mau kemana? Masa depanmu Tuhan janjikan cerah. Tapi firman Tuhan Lukas 16 ayat 10 mengatakan, orang yang setia dengan perkara kecil akan diberikan perkara besar. Perkara kecil itu artinya perkara sekarang. Setia itu adalah punya plan dan fokus. Sekali lagi, setia itu adalah punya plan dan fokus. Itu adalah setia, setia. Saya definisikan kata ini supaya Anda bisa menangkapnya dan Anda bisa mempraktekannya. Setia adalah punya plan dan fokus. Perkara kecil adalah perkara sekarang. Perkara besar adalah perkara nanti, janji Tuhan. Jadi jangan duduk siang bolong menantikan janji Tuhan digenapi kalau perkara kecil, perkara sekarang Anda tidak mengerjakan apa-apa. Only a fool will do that.
Setialah dengan sekarang. Tuhan sudah ada di masa depan. Engkau setia dulu sekarang. Engkau enggak bangun telat dulu sekarang. Engkau tahu besok mau ngapain dulu. Kamu tidak hambur-hamburkan waktu. Boleh istirahat dan harus istirahat. Harus. Harus have fun. You play hard, you work hard. Punya plan. Mau selesai kuliah berapa tahun? Waktu kuliah. Mau punya koneksi. Dan mau punya kenalan di perusahaan mana. Mau daftar. Di perusahaan mana. Mau bekerja di mana. Punya plan para cowok. Bagaimana kalau untuk menata hidupmu sendiri secara single dan belum ada tanggungan, masih jomblo, menata diri sendiri aja gak ada mappingnya. Gak ada arahnya. Lah gimana mau gandeng orang? Dan gimana mau jadi kapten satu kapal? Satu bahtera yang nanti ada anak cucunya. Lu mau bawa kemana saudara? Karena Anda adalah imam di rumah itu. Anda dipanggil untuk menjadi pemimpin para cowok. Halo, amin. Dan Yakub mengatakan, aku akan bekerja 7 tahun lamanya dan dia fokus bekerja. Oh, coba bayangin kalau Yakub lagi di rumahnya Laban, disitulah cewek yang dia suka pada pandangan pertama. Rasanya gimana ya? Gejolak masa muda. Setiap hari ketemu cewek yang lu suka. Yakub tetap fokus. Dia gak kerja di rumah Laban. Rahel kan tinggal di situ kan. Dia gak curi pandang. Dia gak sign out lebih cepat untuk dating diem-diem sama Rahel. Dia kerja sama Laban. Dia fokus kerjanya. Yang mau pacaran, pastikan Anda fokus dengan kerjaan dulu. Jangan buru-buru pacaran kalau Anda belum bisa bertanggung jawab secara pribadi terhadap pekerjaan dan planning-planningmu. Fokus dulu. Yakub udah cinta sama Rahel. 7 tahun, 24 jam dia kelihatan Rahel. Tapi dia tetap berintegritas. Itulah seorang cowok. Cowok itu gak boleh plin-plan. Cowok itu harus punya daya juang. Mentalnya harus kuat. Kalau ngatakan aku akan kesana, ya kesana. Jangan toleh kanan kiri lagi. Aku akan kerja 7 tahun. Oke, okay, I will work. 7 tahun. Anda tidak akan bolak-balik urusan sama yang namanya jatuh di dalam kekudusan lah. Lemah di area pornografinya. Orang yang selalu jatuh bangun di area yang bukan Tuhan rancangkan dalam hidupmu adalah karena lu kengangguran. Karena lu gak punya tujuan. Dengarkan baik-baik. It's very simple. It's not complicated. It's just you who complicate the process. Kenapa lu bisa punya pikiran negatif? Kenapa lu ngerasa, aduh gue gak bisa nabung. Aduh kenapa lu ngerasa, gue gak sehebat orang lain. Tahu gak kenapa? Karena lu gak fokus. Lu gak tahu lu mau kemana. Sudah punch the GPS. Write down your goal. Hai cowok-cowok. It works. Let me tell you, it works. Apapun latar belakangmu. Gak perlu. Lu punya modal, gak punya modal. Lu punya backing, gak punya backing. Lu punya orang yang kasih support, invest, enggak perlu. Tapi yang pertama-tama dulu deh, lu fokus deh, fokus, fokus, fokus setia. Lu kerjakan apa-apa semua dari kecil. Jangan kalau kerjain apa-apa tuh enggak betahan. Bisnis ini sebentar ganti, bisnis yang lain. Bisnis sebentar belum menghasilkan, ganti lagi. Jangan kerja dikit-dikit-dikit banyak, tapi enggak signifikan. Tapi kerjalah fokus setia. Setia dengan perkara kecil. Setialah kalau memang kamu bekerja, kalau memang kamu sekolah, sekolahlah dengan baik. Jangan tergiur. Waktu sekolah kalau memang orang tuamu, Tuhan cukupkan ya. Kalau orang tuamu cukupkan, dan kamu bisa fokus sekolah. Jangan bercabang-cabang pikirannya. Jangan bercabang-cabang untuk punya duit dan macam-macam. Jangan ada di musim yang bukan musimmu. Seperti yang Ko Philip sudah khotbahkan 2 minggu yang lalu. Adalah di musimmu setia dengan perkara kecil.
sekolahlah dan selesaikanlah dengan baik. Dimanapun musim untuk plan dan fokus. Jadilah pria yang tahu tujuan. Sehingga kamu terlalu sibuk dengan visi itu. Sehingga kamu fokus dan kamu enggak lagi jatuh ke area yang bikin kamu tuh nanti. Sudah umur 35 nanti, sudah umur 40 nanti, sudah umur 45, sudah umur 50. Terus lu lihat, kenapa gue masih di padang gurun ya? Maka dari sekarang, berbahagialah Anda Army of God. Sudah diajarkan di rumah Tuhan, supaya Anda fokus, bikin plan, setia dengan perkara kecil. Maka alhasil, it's not complicated, it's simple, it's simple. You will get there. Yang percaya katakan amin. You will get there. Jadilah cowok yang pasang kacamata kuda. Enggak tergiur dengan hal-hal sekunder. Yakub fokus selama 7 tahun. Dan sampai Laban ngomong apa? Daripada saya kasih anak perempuan saya kepada orang lain, mendingan saya kasih ke kamu. Sampai orang tua itu bisa ngomong kayak begitu. Berarti Yakub membuktikan 7 tahun, dia kerja itu benar. Kerjalah yang benar. Enggak kerja enggak makan, enggak kerja enggak usah kawin. Simple. Kerja yang benar. Yakub bilang, daripada anak perempuan saya kasih ke orang lain, saya kasih ke kamu. Berarti mendapat approval dari orang tua. Cewek-cewek, jangan argue sama orang tua. Bilang dia tuh cowok paling baik. Tapi kalau misalnya orang tua lihat kerjaannya, orang tua mana yang gak sayang sama anaknya? Anak cowok disayang, anak cewek ya disayang. Tapi kalau anak cewek yang diminta, terus dilihat cowoknya mau kasih makan apa, tidak menjanjikan, ya pasti gak dikasih lah. Tapi Yakub sudah melihat sendiri, Laban sudah melihat sendiri, kalau Yakub membuktikan 7 tahun selama dia bekerja, matanya itu gak meleng. Di rumah, Labannya itu ya deg-degan. Kerja di rumah gue, anak cewek gue ada di sana. Ini diam-diam diajak ke gudang enggak ya? Diam-diam diajak dating enggak ya? Enggak. Yakub itu tenang dan dia memberikan restu. Orang tua pasti akan memberikan restu saudara. Dan jangan backstreet. Cowok-cowok terutama. Kalau Anda cinta dan suka sama seorang cewek dan belum mendapat blessing orang tua, saya minta cowok-cowok yang harus gentleman, terutama Army of God di tempat ini. Kalian yang harus ambil keputusan, saya gak mau jalan belakang. Saya tunggu sampai direstui orang tua. Justru kalian yang ambil keputusan, justru kalian yang menjadi imam sebelum jadi suami, sebelum menjadi imam kepala rumah tangga, kalian sudah menjadi pria-pria yang bisa mempertanggungjawabkan tingkah laku kalian. Dimulailah dengan perkara kecil. Ambil keputusan kepada wanita yang kamu suka. Kalau belum direstui orang tua, kalau ada proses yang pemimpin bilang, jangan sekarang dulu ya, tunggu dulu kita doa sama-sama. Cowoklah yang harus punya keputusan. Baik, jodoh gak akan kemana-mana. Kita bangun dulu kehidupan kita masing-masing. Cewek ya punya visi, cowok ya punya visi. Fokus dulu sama visinya, kerjaannya, sekolahnya, apapun yang dilakukan. Cowok-cowok di tempat ini, kalian yang putuskan. Jangan kalian malah, iya, ya sudah, gue jemput lu ya, jam berapa. Jadi mama lu gak tahu kan, gak apa-apa kan, ke tempat mana yang gak bakal ketahuan. Yeah, diladeni. Cowok-cowok di tempat ini, jangan ada yang mau. Ya cewek-cewek di tempat ini, ya gak ngajak backstreet juga ya. Semua di tempat ini, lakukanlah semuanya di dalam terang. Jangan sembunyi-sembunyi. Gak ada buahnya saudara, gak ada untungnya. Lakukanlah di dalam terang. Dan setelah Yakub bekerja 7 tahun lamanya, ya bukan sorry, pas ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Wow, karena cintanya kepada Rahel. Tadi untuk cowok, saya katakan punya plan, visi, dan fokus. Yang kedua, jadi cowok itu harus sabar. Sabar. Cowok-cowok katakan sabar. Sabar.
tadi cewek-cewek, ini kalau diparalelkan ya, ini ketemu loh. Cewek-cewek dikatakan apa? Supaya komplit. Supaya gak cemburuan gitu ya. Gak mancing amarah cowoknya gitu loh. Karena kenapa? Waktu dilihat pasal yang ke-30, Rahel cemburu kepada kakaknya. Lalu Yakub marah. Cewek kalau dikit-dikit cemburu, ya akhirnya si cowok marah gitu loh. Jadi di sini dikatakan cewek, komplitlah, jangan insecure, jangan gampang cemburu. Yang cowok juga sabarlah. Jadilah pria yang sabar. Jadilah pria yang tenang di dalam bersikap. Enggak emosian. Saya membahasakan ini dengan sangat praktikal ya. Jadi pria jangan emosian. Jadi pria jangan pakai otot, tapi pakai otak. Jangan ototnya gerak dulu baru otaknya nyusul belakangan. Become a wise man. Before you speak, before you act, think. Pikirkan dulu. Renungkan dulu. Sabar dan tahan dan punya penguasaan diri. Dan di situ Yakub bekerja 7 tahun lamanya. Enggak pakai ngeluh. Enggak pakai komplain. Malah Yakub bilang 7 tahun itu berasa hanya beberapa hari. At the end I wanna say, bersabarlah setiap orang anak muda di tempat ini, berapapun usiamu. Kalau kamu masih usia 20-an, jangan buru-buru cari the one. Yang udah usia 30-an, jangan desperate cari the one. I put it very clear. Daripada lu buru-buru dan lu bingung cari the one, mendingan mulai hari ini saya percaya setiap orang akan ketemu pasangan yang tepat. Yang percaya katakan amin. Apa yang kalian lakukan? Prepare diri sendiri. Apa yang bisa dibenah? Apa yang bisa saya perbaiki tentang diri saya sendiri? Apa yang bisa membuat saya a better version of myself? Aplikasikan. Tips-tips dan langkah-langkah praktis yang Kak Meg sudah ajarkan. Baik buat cewek, baik juga buat cowok. Buat cewek, sekali lagi, ringan tangan. Elok sikapnya, cantik parasnya, berbenah diri. Love yourself. Bagi cowok, punya visi, punya plan. PAW silakan maju ke depan. Dan juga, jadi cowok, sabar. Karena kenapa firman Tuhan mengatakan, hai para pria, kasihilah istrimu. Pria harus punya kapasitas hati yang besar. Kapasitas hati yang besar untuk bersabar. Karena you not only dealing with your romance life. No, you are called for a bigger purpose. Kamu adalah orang-orang yang akan menguasai marketplace nantinya. Kamu adalah orang-orang yang akan berbicara membawa dampak nantinya. Untuk itu punyalah kapasitas hati yang lebih besar. Be patient. Jadilah orang yang lebih tenang. Maka lihatlah di tempat ini, berapapun usiamu. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan dan jatuh ke tanah hati yang subur, maka setiap orang di tempat ini akan menikmati masa mudanya dengan mempersiapkan dirinya menjadi calon-calon istri terbaik dan calon-calon suami terbaik yang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Naikkan satu praise. Come on, Dave. Yes. Berikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa ke standarmu.
diriku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Pujian terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Ya hidup kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Bawa kepadamu ini hidup kami Tuhan, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan. Kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap putra dan putri-Mu Tuhan. I pray in the name of Jesus. Kasih yang sejati itu akan membuat mereka komplit Tuhan. Hidup mereka tidak lagi hafkap, tapi setiap orang mempunyai gambar diri yang utuh. Mereka diisi penuh oleh kasih-Mu Tuhan. Jati mereka, jati diri mereka utuh. Dan saat ini setiap orang juga Tuhan melihat visi, memiliki plan yang jelas, bisa fokus, bisa setia di dalam perkara kecil. Maka kami percaya dari masa muda mereka, langkah demi langkah, step demi step, Tuhan akan terus bawa mereka naik Tuhan. Lindungi keluar masuk mereka. Mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Mereka akan memberikan pinjaman bukan meminjam-minjam. Mereka adalah anak putra putri kerajaan surga. Berkatilah masa depan mereka. Berkatilah segala yang mereka lakukan. Biarlah mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mereka selalu berbuah pada musimnya. Apapun yang mereka lakukan berhasil. Terimalah doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan. Baik
love you, I love you. Silakan duduk dulu.